warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat bumerang yang unik banget, antik banget dari kertas buku tulis ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita spill bareng-bareng. Yang pertama ini kita siapkan satu lembar kertas buku tulis ini yang bagian tengah bebas, yang penting satu lembar. Untuk selanjutnya guys, ini kita lipat terlebih dahulu ya guys. Lipat seperti ini. Kita rapikan guys. Kemudian ini kita potong. Yang lipatan sisa ini kita potong. Ini tidak terpakai guys, karena kita akan pakai yang lipatan besar ini. Nah, ini kemudian kita buka dan kita buat lipatan selanjutnya. Ini menyilang. Kita buka lagi, kemudian ini kita buat lipatan dengan menggunakan titik tengah ini sebagai batasnya. Iya, ini kita lipat, kemudian di bagian tengah ini seperti ini. Nah, setelah itu ini kita buat di masing-masing sisi ini. Ini kita buat lipatan keluar dan kita buat lipatan keluar lagi. Kita buat seperti itu guys, semuanya guys. Ini kita buat lipatan seperti ini, kemudian kita buat lipatan lagi. Ini batas garisnya sudah kelihatan ya guys. Yang ini juga seperti itu. Ini kita lipat keluar lagi. Ini tinggal satu guys. Lakukan dengan cara yang sama. Nah, ini sudah keempat-empatnya guys. Ini sudah kita lipat. Untuk selanjutnya, untuk yang kecil ini kita buat lipatan ke sini. Yang ini juga kita buat lipatan ke sini terlebih dahulu. Yang penting kita lipat terlebih dahulu, guys. Yang satunya juga, ini yang terakhir ini juga buat kita buat lipatan seperti ini. Kemudian setelah itu kita lipat sehingga ada kertas sisa kecil ini. Yang ini juga kita lipat guys. Nah, ini ada kertas, ada sisa ini, sayap ini. Yang ini juga kita lipat sehingga nanti ada sayap lagi guys. Nah, ini kita rapikan guys. Kita tekuk-tekuk seperti ini, kita lipat seperti ini guys. Setelah itu kita buka lagi. Yang di sini, yang di tengah ini ada kita buat lipatan seperti ini. Kemudian kita buka lipatannya. Kemudian kita munculkan lipatan segitiganya ini guys. Nah,
ini juga sama guys, ini kita buat lipatan seperti ini, kemudian kita buka, kita lipat. Kemudian kita munculkan ini segitiganya ini guys. Kita buka lagi, kemudian ada muncul segitiganya ini. Ini lakukan hal yang sama untuk yang lainnya juga. Ini kita lipat terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Dan ini kita munculkan. Nah, ini juga gitu guys. Kita lipat. Kemudian kita buka. Lipat seperti ini. Kita munculkan yang segitiganya. Nah, setelah itu ini kita lipat untuk yang bagian sisi-sisi ini. Kita lipat hingga muncul lagi ini, yang di pojokan ini muncul lagi seperti ini. Ini kita lipat, ini muncul lagi seperti ini guys. Ini kita lipat lagi hingga ada 4 yang di pojokan ini. Ini kita lipat seperti ini. Lipat, kemudian kita lipat. Nah, posisinya seperti ini guys. Kemudian setelah itu yang di pojokan ini kita buat lipatan seperti ini, dan kita balikkan lagi, kita buat lipatan kecil ke atasnya ya. Lakukan hal yang sama untuk keempat sudutnya. Kita buat lipatan yang sama. Nah, kemudian ini juga seperti itu. Kita lipat lagi ke dalam. Kemudian di atasnya kita lipatkan. Lipatan mengecil ke atas. Yang terakhir, guys. Kita buat lipatan lagi. Nah, seperti ini untuk keempat-empatnya. Langsung saja kita balik dan bumerang unik kita sudah jadi. Ada 4 kakinya dan ayo langsung saja kita mainkan. Kita coba bumerangnya. 1, 2, 3. Kita coba lagi guys. Yeah. 1, 2, 3.